Okay guys, NMAX nih, just mau review biasa saja. NMAX V2 nih, dia rasanya ada lembab sedikit dibanding NMAX V1. Kalau sama-sama standard lah, macam Jai punya hari itu pun. Tapi cuba memang rasa respon NMAX V2 ini ada rasa macam lambat sedikit. Tapi dari segi suspension, NMAX V2 ini lagi bagus sedikit daripada NMAX V1 yang standard lah. Lagipun suspension belakang ataupun absorber belakang NMAX V2, ukuran dia dengan NMAX V1 pun tidak sama. Kalau dah silap, NMAX V2 ni dia lebih panjang. Tengok, aduh, dia lebih panjang sikit berbanding NMAX V1. So memang sedap sikit lah. Tapi dari segi buka BBA, dia ada lambat sikit. Ataupun BBA dia buka, sekarang dia buka BBA. Kalau banding dengan NVX, BBA cepat buka. Sama rasanya dari segi sistem exhaust pun V2 ni memang lain sikit, sebab dia ada power pump ataupun tabung kecil sebelum pergi muffler depan yang besar, muffler belakang tu. Braking macam biasalah. NMAX ni memang shock pakai sebab dia disc brake depan belakang. Depan sebenarnya dia tidak seberapa kuat pun, cuma bila kau injet belakang ni, memang motor tu memang terus mahu berhenti dengan cepat. Cuma bahayalah disc brake belakang ni, sebab dia cengkaman lebih kuat daripada drum. Aku sudah full throttle ni mana, dia lari 111. Memang kalau tukar sistem pulley pakai roller yang lagi ringan sikit, memang confirm cepat. Dari segi handling pun okey juga, ini tire standard. Boleh sukat-sukat dengan Jai punya. Jai punya full set fastek. Yang ini pula nanti kita bagi tahu. Nanti aku akan bagi tahu apa je nama pilihan daripada si Azhari ni. Azhari pilih apa? Shock. Kalau di sebelah depan belakang ni memang best. Okay guys, kita sudah sampai bandar Senakan. Tengok ni, sepi. Sedangkan hari ni hari Sabtu. Jom. Kita cari makanan-makanan yang ada berjual untuk jodoh berbuka. Okay guys, sekarang aku on the way ke rumah si, ke rumah Are, owner motor ni ataupun Azhari. Ada barang lagi yang masih tertinggal di rumah dia. Masih tertinggal ataupun baru sampai. So, barang-barang yang dia akan pasang ni dia order online. So, dia cakap tadi dia mau hantar, tapi aku cakap, bilang ku, biarlah aku yang ambil. Gimana aku mau bawa jalan-jalan motor ni dulu. Bayarlah, dia bilang dia tunggu di rumah. So, aku on the way ke rumahnya. Lepas tu malam ni kalau dah senang ataupun, oh ya, untuk PKP kali ni masjid ditutup. Sedih lah, memang sedih. Sempat terawih pun 4 ataupun 5 malam sahaja terawih. So apa boleh buat lah guys, dia kena akur. So malam ni memang tiada terawih di masjid, tapi still boleh terawih di rumah, insyaAllah. So malam ni tengok kalau ada masa lebih sikit, dan kita start buka motor ni. Tengoklah barang-barang apa lagi yang
dia akan masuk. Nanti aku akan buat review lah, atau aku akan buat unboxing barang-barangnya. Okay, dia tinggal di area perumahan ni, tapi aku macam lupa-lupa sudah rumahnya di mana. Ya Allah, tuanku anjing ni. Kalau aku nak silap naik di sini. Kiri lorong kedua atau pertama? Aku rasa lorong sana lah. Hey guys, nanti apa-apa kita sambung. Cari dulu rumah sirih ini. Okay, jom. Okay guys, aku on the way balik ke rumah sudah. Sudah beli barang dari tempat re. Coba top speed kalau dapat berapa motor ni. Tadi Siri cakap dia dapat 109 ya. Standard habis. Dapat berapa ni guys? 120. 121. Okey cukup. 121. So next kita akan tukar barang-barang dan kita tengok lagi, kita cuba dapat ke dia lebih daripada 121. Biasanya kurang lebih juga, kalau lebih pun lebih dalam sikit je biasanya lah. Tapi cara untuk kecepatan masa yang diambil untuk sampai 120 km/jam tu lagi cepat berbanding yang standard ni. Tak keluar begitu kak, kenapa? So jomlah, dah masa pun jam pun 5.38 minit petang sudah. Kita boleh waktu berbuka. Sandakan Sabah awal sikit buka. Pada jam 6.18 minit petang. So jomlah, di video ni kita sambung malam ataupun kita sambung pada hari-hari aku sambung untuk review barang-barang yang akan masuk di NMAX V2. Okay, jom. Hey guys, assalamualaikum dan selamat malam. Sambungan daripada video tadi petang. Malam ni kita pasang exhaust CJ pump. Dia ada dua stop, dia ada dua silencer, tapi aku decide untuk pakai yang silencer ini direct. Ini ada stopper. Tapi tadi tidak sangat panjang. Ini aku sudah potong sedikit supaya dia boleh masuklah. Ini pula yang tadi welding yang mahal tu, tapi sama juga sudah welding di luar dan di dalam. Oke, okay, jom kita pasang. Fiber ikut. Ini yang kosong macam yang video semalam tu. Jadi jom lagi resi fibernya. Datang kan boy? Datang. So stunning.
about you. I know that something special made me think about you. About you, 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 you. About you, 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 you. Oke, guys, Egos sudah siap pasang. Oke, tadi aku terpaksa potong bagian tepi ini sebab Egos tu kena dan Nat ni pun tak cun. Dia dah lost sikit. Adalah ada jarak sikit tapi atas ni kena boy. Tapi saya juga pasang sebab bracket ni yang cover Egos ni memang tidak seberapa cun, tapi bolehlah buat-buat. Okay, jom kita dengar bunyinya. Tahan bunyi, tapi sebab fiber kali belum cukup ataupun belum kembang habis, so bunyi masih begitu. Rasanya kalau pakai silencer yang ada stopper lagi senyap sikit. Okay guys. Okay, video ni sampai di sini saja. Next kita akan buat NMAX kepunyaan Ray. Nantilah besok malam guys, insyaallah saya akan review barang-barangnya, apa yang dia akan masuk, kuli dan benda-benda lainnya. Oke, sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga kita bertemu lagi di episode besok akan datang. Terima kasih boy ya, si boy, terima kasih sebab dia tolong malam ni. Oke, assalamualaikum.